Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Dapur Si Gemul. Nah, di video kali ini aku mau bikin camilan buat siang hari ini. Kalau siang-siang itu rasanya kurang banget ya kalau kita nggak makan pedas. Jadi hari ini aku mau bikin camilan pedas, yaitu cimol bocor. Jadi aku mau pakai bahan-bahan yang ada di rumah dan yang instan-instan aja ya, biar cepet dimakan. Ini dia cimol bojotnya udah jadi. Sekarang langsung aja kita cobain. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh lebih enak lagi kalau pakai daun jeruk ya. Tapi karena aku nggak punya, jadi ya udah. Ini juga udah wangi banget sama bawang putihnya. Jadi pedes banget. Thank you.
panas sama pedas. Enak tapi pedas sama panas. Suka pedas, tapi ini tuh pedas banget. Tapi enak. Pedes banget, tapi masih mau. Udah aja deh ya, ini terakhir, takut sakit perut. Nanti ini aku lanjutkan lagi, nyicil sedikit-sedikit ya, gak bakal membajir kok. Atau ntar aku kasih yang lain. Ini masih banyak. Hidung berair, mata berair, bibir udah panas.
Sampai di sini aja videonya. Terima kasih udah nonton video aku. Kalau kalian mau resepnya, nanti aku tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.